Sekarang ni kita sapu primer ah. Ha, pakai epoxy. Pakai epoxy campur primer. Ha, campur primer. Tak nak bagi dia karat dah. Ni hari pertama ah. Hari pertama kita buat. Jom kita tengok sampai habis dia punya video. Assalamualaikum. Hari ni Sonata ni, Hyundai Sonata ni masuk hari kedua. Masuk hari kedua. Yang hari part pertama tu kita dah buat yang mana dia kemek, pocok kita dah tampar balik. Hari ni kita semin. Dia ada dua color kat sini kalau kita boleh nampak. Dua color, dua tone. Yang ni dengan ni. Sekarang owner nak warna yang macam ni. Warna yang macam ni. Gelap sikit. Yang asal dia terang sikit. Dia pilih warna gelap sikit. Hyundai Sonata, kita buka color. Dekat YY Spray King. Dekat Ampang ah. Sini memang specialist buat cat kereta lah. Kita boleh tengok. Dia cat pakai oven lah. Pakai bilik oven yang khas untuk buat cat kereta. Bukan yang buat-buat biasa. Ni dia order terus. Order terus oven, bilik oven ni. Dia baru punya bilik oven baru. Okey, dalam ni kita boleh tengok Satria Neo pun dia ada buat. Yang Satria Neo ni kita boleh tengok dekat YouTube LAN Automotive Engineering Work. Dia ada part 1. Sekarang kita tengah semin. Okey, kita cerita pasal yang Sonata tadi. Yang Sonata tadi dekat sini dia boleh pakai semua barang ni. Aika ada, Karmi ada, Nippon ada, Robello ada, Glasuri ada. Mana customer boleh pilih lah. Yang bajet berapa dia orang boleh pilih semua. Nak bajet berapa dia orang boleh buat. Sekarang dia tengah buat semin, kita tengok. Tonton sampai habis lah. Saya akan upload semua barang-barang ni, video ni dekat YouTube. Jadi kita orang semua boleh tengok hasil dia sebelum dan selepas lah. Tengok dia punya orang yang buat kerja. Tiga orang, satu kereta tiga orang. Memang pakar laju lah dia orang buat. Kita tengok tempat pun bersih, cantik ya. Memang cantik lah sini. Mana member yang tengah menonton boleh tekan button subscribe. Dan kalau ada member yang nak cat kereta boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Dia punya kedai ni pun dalam kedai kilang ni juga. YY Spray King ni dalam ni juga. Okay, ni Wira ni dia baru lepas cat. Tunggu customer datang tengok. Okay, tengah menonton tu boleh tekan button subscribe ya, dan share. Kita tunggu sampai siap ya. Ni part 2. Alhamdulillah. Yang bekas semin tadi yang banyak-banyak dah dia orang dah gosok. Tak lama lagi kita dah boleh masuk bilik oven untuk cat. Halus dia semin. Memang cantik lah. Assalamualaikum. Hari ni anda bersama saya LAN Automotive Engineering Work. Kita berada dekat kedai cat YY Spray King ya. Sekarang yang Sonata ni hari kedua kita tengok. Jom kita. Sonata ni masuk hari kedua. Kita dah masuk bilik oven. Bilik dia special punya. Cantik punya ni. Dah cantik. Okey, kita tengok yang dia accident bahagian sebelah kiri. Sekarang dah cantik dah. Nampak. Dia dah buat balik. Dah semin balik, dah ada tulang. Nampak tulang kat sini. Dia buat tulang baru. Betul-betul cun-cun dah dia buat. Hyundai Sonata. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Kalau kalau ada nak cat kereta boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work.
Tengok hasil dia pun kita dah tengok. Memang cun-cun cantik. Jangan lupa tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai lagi tak tahu tempat cat kereta. Yang boleh cat kereta ada oven macam ni cantik. Boleh cari kita LAN Automotive Engineering Work. Kita tonton sampai habis lah. Sampai habis video. Video ni saya buat daripada part 1, part 2, sampai part 3. Sampai siap lah. Sampai dia owner ambil kereta. Alhamdulillah. Dah cat. Bahagian bawah, oh memang cantik boh. Sekarang kita nak clear lah. Dia belum clear lagi. Ni part 3. Kita clear. Sebelum kita clear, yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Kalau ada nak cat kereta boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Ni hasil dia. Memang terbaiklah hasil dia. Cantik. Apa-apa kereta pun dia orang boleh cat kat sini. Oh, nampak cantik tu. Ni proses clear, tembak clear untuk bagi kilatnya. Cantik. Dia pakai brand, kita tengok clear dia pakai brand apa. Dia pakai Nippon. Nippon. Nampak beza. Ni yang sebelah ni belum clear lagi, belum kilat. Yang atas ni dah clear, nampak kilat tu. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe eh. Dalam ni dia bising sikit sebab dia punya angin. Angin kipas dia. Airbone dia. Memang cantik lah. Kalau nak cat kereta boleh datang dekat YY Spray King. Memang puas hati hasil dia. Memang cantik tengok. Alhamdulillah. Kereta pun dah siap. Dekat sini dia bukan jemur matahari tau. Bukan dia jemur matahari. Dalam bilik dia ni dah ada infrared. Lampu yang boleh panaskan kereta. Tak perlu jemur panas. Memang special punya. Dia tempat bilik oven dia ni memang special. Masuk ya. Dia ada heater untuk panaskan kereta. Nampak? Memang oven dia memang oven yang mahal punya dia pakai. Memang terbaik lah. Sekejap dia boleh kering kereta ni. Tak perlu keluar masuk nak jemur panas ke apa, tak perlu. Dah masuk bilik ni dah ada yang panas punya heater. Nampak kiri kanan ada panas ni panas ni. Yang tengah menonton kalau nak cat kereta dalam bilik ni boleh call kita. Siap pakai oven lagi. Alhamdulillah. Nampak dah siap. Kereta Sonata lah jadi macam kereta BM dah. Dah cantik. Memang puas hati lah buat dekat YY Spray King. Yang belum tekan button subscribe boleh tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai lagi tak tahu kedai cat ni dekat mana. Boleh cari dekat YouTube nama LAN Automotive Engineering Work. Hasil dia memang terbaik lah. Sebelum memang jauh beza kereta ni. Sebelum dan selepas. Kita boleh tengok hasil dia sebelum. Datang memang banyak lekuk-lekuk, lubang berlubang tanpa sana sini. Hari ni